Halo, jumpa lagi selamat belajar engineer. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor lagi ya tentang transformator, di mana terdapat penjelasan-penjelasan sebelumnya untuk transformator, mulai dari peralatan dan lain-lainnya. Silahkan dapat dilihat di konten sebelumnya. Untuk penjelasan kali ini kita akan bagi menjadi bagian-bagian atau part-part yang supaya akan lebih detail. Untuk detail pertama yaitu adalah transformator untuk bagian-bagian dari transformator tersebut. Nah, ini secara umum pengertian dari trafo, di mana trafo itu adalah merupakan suatu rangkaian magnetik yang terdiri dari berbagai macam belitan dan fungsi-fungsinya ya. Nah, fungsinya apa aja? Fungsinya kalau orang-orang menyatakan bahwa untuk merubah tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Pada umumnya seperti ini ya. Tapi secara umumnya adalah transformator adalah yaitu mengkonversi atau menyalurkan dari satu bagian atau ya biasanya kita sebut HV atau dari LV atau high voltage atau sisi primer ke bagian lain atau sisi sekunder atau LV. Nah, kalau untuk menaikkan atau menurunkan itu lebih ke fungsi detail. Seperti pada umumnya misalnya untuk di pembangkit itu ada trafo step up untuk menaikkan tegangan, tetapi kalau kita taruh di gardu induk pada umumnya itu adalah trafo step down atau menurunkan tegangan. Jadi itu adalah jenis-jenis atau fungsi-fungsi berdasarkan jenis step up atau step down. Tapi secara umum adalah mentransformasikan atau memindah dari satu sisi HV ke sisi lain, ke LV atau low voltage. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis trafo, mulai dari trafo pembangkit seperti yang saya sebutkan, trafo gardu induk, dan trafo distribusi. Nah, bedanya apa dari tegangan kerja atau ratingnya trafo tersebut bekerja. Selanjutnya juga ada berdasarkan fungsi penyalurannya trafo besar, sedang atau kecil. Ini lebih ke kapasitas ya, kapasitas dari trafo itu sendiri. Secara umum ada beberapa bagian dari transformator yaitu 8 secara umum ya. Dari mulai dari inti besi, winding, bushing, pendingin, konservator, minyak isolasi dan kita biasa sebut di elektrik, tap changer, NGR atau Neutral Ground Resistor, dan yang terakhir adalah proteksi transformator. Nah, proteksi transformator ini adalah lebih ke proteksi mekanik dari internal trafo tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk medan inti besi ya. Nah, inti besi jangan bayangkan bahwa inti besi itu adalah satu inti besi yang pejal. Tetapi pada kenyataannya adalah inti besi yang digunakan di trafo adalah lempengan-lempengan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika kita menggunakan besi pejal itu akan terjadi rugi-rugi dari inti besi yang akan lebih besar. Dan itu juga akan menimbulkan panas ya, panas atau hotspot di dalam inti besi. Nah, sehingga digunakanlah lempeng-lempeng besi sehingga dapat menggunakan permukaan masing-masing permukaan dari inti besi tersebut untuk menghasilkan flux flux magnet yang berfungsi untuk menghasilkan GGL dan dapat mentransformasikan dari satu sisi ke sisi lain. Itulah yang aslinya di dalam inti besi tersebut. Gambarnya seperti apa? Nah, inilah gambarnya di mana inti besi tersebut terdiri dari lapisan-lapisan yang membentuk menjadi satu ya. Selanjutnya adalah winding. Nah, winding ini seperti kita ketahui sepertinya banyak digunakan winding ya. Ada winding besi dan juga winding aluminium di beberapa beberapa trafo. Nah, bedanya apa? Yaitu konduktivitas ya dari besi dan aluminium pasti beda. Tetapi kalau aluminium pasti mempunyai nilai atau harga yang lebih murah dibandingkan dengan tembaga ya, tembaga. Nah, apakah ada yang menggunakan aluminium? Jawabannya ada, tetapi itu sangat jarang, tetapi juga sudah mulai digunakan untuk kapasitas-kapasitas yang tidak terlalu besar ya. Sehingga untuk belitannya tidak memerlukan belitan winding di aluminium yang cukup besar atau tebal. Nah, winding itu tersendiri terdiri dari belitan atau batang tembaga yang terisolasi. Nah, jadi bentuknya winding tersebut atau belitan tersebut itu diisolasi ya. Ada isolasinya dan di mana itu akan menempel di inti besi ya. Dan di mana inti besi akan reinduksi dan menimbulkan fluid magnet. Ya, seperti ini. Nah, di dalam trafo itu sendiri-sendiri ya, ada belitan R, S, dan T.
Nah, konstruksinya adalah di mana lapisan primer dan sekunder itu terdiri dalam satu bagian. Nah, untuk primer biasanya di luar, untuk sekundernya nanti di dalam, seperti itu pada umumnya, tapi tergantung juga desainnya. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah di mana masing-masing belitan atau lapisan itu akan dilapisi tidak hanya dengan lu apa pelindung di masing-masing belitan, tetapi juga terdapat kertas ya, dan juga terdapat kayu-kayu khusus yang digunakan untuk mengisolasi ya, dan antar belitan baik primer, sekunder, dan juga di dalam satu fasa dan antar fasa, sehingga tidak terjadi short circuit dan tetap terisolasi untuk medan, untuk listriknya antar fasa dan juga antar belitan. Selanjutnya itu basing ya. Basing yang ditampilkan ini adalah basing contohnya untuk di sisi HV yang besar ini, dan untuk LV ya, untuk yang sebelah kecil ini, di mana yang HV ini biasanya terisi dari dengan minyak ya, ada yang minyak, ada yang resin dan sebagainya. Ada juga sekarang yang menggunakan SM6. Nah, ini bagian-bagian dari basing, di mana di atas ini adalah tab untuk top untuk klaimnya, dan ini adalah isolator, dan di dalam isolator terdapat batang besi, dan di sini ada juga beberapa bagian-bagian pendukung seperti oil level gauge. Nah, di sini yang saya sampaikan di sini terisi dari minyak ya, minyak, dan nanti di sini di isolator juga terisi minyak. Dan juga yang penting di sini adalah ada untuk apa namanya mounting ya, mounting dari clamping ya. Dan di sini adalah bottom atau untuk nanti yang ini sebagai titik menyambung ke belitan yang sesuai dengan fasanya. Nah, ini ada juga untuk media pendingin. Media pendingin kita bagi menjadi berbagai tipe, di mana AN air, ada A adalah air, N adalah natural, AF air, F-nya adalah force. Nah, ada yang menggunakan kombinasi dengan air atau udara dan juga oil, di mana O adalah oil, N-nya natural, kalau A-nya adalah air lagi atau udara, N-nya natural. Jadi ada dua jenis, di mana menggunakan oil dan juga menggunakan udara. Nah, kalau yang force itu pasti menggunakan kipas ya, menggunakan kipas yang dipasang di konservatornya. Nah, ini contoh-contohnya di mana pemasangan dan nanti dia menggunakan tipe apa ya? Menggunakan tipe oil natural, air natural, atau menggunakan force semuanya. Nah, ini juga ada kombinasi 2, 3, dan 4. Nah, fungsinya apa sih pendingin itu? Kalau secara umum adalah untuk mendinginkan oil dan belitan. Tapi yang harus teman-teman sahabat belajar engineer ketahui adalah kapasitas dari sebuah transformator itu sangat dipengaruhi dari pendinginan ini. Kenapa seperti itu? Karena ketika trafo dibebani untuk beban yang tinggi akan menghasilkan heat. Nah, apabila heat atau panas itu dapat direduksi atau dihilangkan, itu akan mendapat meningkatkan dari kapasitas trafo tersebut. Jadi kalau teman-teman dapat lihat di masing-masing kapasitas trafo, akan semakin besar trafo tersebut, maka pendingin yang digunakan juga akan semakin besar. Baik pendingin berupa jumlah dari fan yang digunakan dan juga jumlah dari oil yang digunakan, itu yang sangat berpengaruh untuk kapasitas dari besar kecilnya kapasitas dari trafo. Nah, ini adalah radiator ya. Jadi selain tak ada fan, ini adalah radiator sengaja dibuat bersirip-sirip sehingga oil atau minyak akan masuk ke dalam masing-masing biliknya tersebut, dan biliknya ini akan diisi oleh minyak, dan minyak tersebut akan didinginkan oleh apa ya, oleh tadi oleh minyak fan tadi dan sebagainya. Selanjutnya ini adalah konservator. Nah, konservator di sini adalah selain digunakan untuk menampung minyak pada saat kenaikan suhu. Nah, kenapa terjadi kenaikan suhu? Karena sifat dari minyak ketika terjadi pemanasan ia akan memuai. Nah, apabila tidak ada konservator di sini, maka pada saat pemuaian tersebut minyak akan lari kemana? Nah, misalnya nanti ada saat dingin, kalau hanya dikasih pas-pas untuk minyaknya, nah minyak akan turun. Nah, berarti ada bagian yang tidak ter
cover untuk minyak. Nah, sehingga dibutuhkanlah konservator untuk menampung pada saat kenaikan dan penurunan dari oil trafo atau minyak trafo pada saat terjadi perubahan suhu baik dari winding atau minyak tersebut. Selanjutnya ini adalah silika gel. Untuk apa itu silika gel? Yaitu untuk tidak berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga konservator dirancang menggunakan breather ya. Nah, breather ini sebenarnya ada dua ya. Kalau yang ini adalah tipe konvensional, sehingga di dalamnya silika gel, dan silika gel ini akan menangkap udara-udara atau kelembapan yang ada di dalam konservator ya. Konservator di situ ada ruang kosongnya. Nah, ruang kosongnya itu ada udara. Nah, udaranya itu ditangkap sedemikian serupa oleh silika gel, sehingga diharapkan tidak ada udara yang ada di konservator. Apabila ada sedikit udara, langsung kelembabannya langsung ditangkap oleh silika gel. Nah, silika gel dibagi menjadi dua, di mana silika gel itu yang tipe yang seperti ini, jenisnya seperti ini, yaitu apabila nanti dia sudah berubah warna, pada umumnya berwarna pink atau ungu. Nah, nanti ketika sudah terlalu banyak menangkap kelembapan atau kelembapan udara, dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, itu nanti harus diganti atau diolah atau diproses sehingga dapat digunakan lagi. Nah, ini yang model ini adalah model konvensional. Nah, sekarang sudah terdapat breeder yang menggunakan pemanas. Jadi di dalam silika gel tersebut ada pemanasnya. Nah, pemanas tersebut yang akan mereproduksi apa ya, meregenerasi lah fungsi dari silika gel, sehingga tidak diperlukan untuk penggantian silika gel tersebut. Selanjutnya ini ada dielektrik, di mana minyak dan juga kertas isolasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kenapa digunakan kertas? Supaya untuk melapisi ya tadi ya, melapisi di bagian-bagian belitan dan juga inti besi. Nah, ketika kertas itu nanti dicelup ke dalam minyak, maka kertas tersebut akan terkondisikan atau terdapat minyak di dalamnya. Nah, minyak di dalam kertas tersebut itu akan meningkatkan isolasi dari kertas tersebut. Jadi, fungsi utamanya dari kertas dan oil itu ada kombinasi ya, antara minyak sama kertas tersebut, sehingga meningkatkan media isolasi di dalam transformator tersebut. Nah, ini juga ada kelemahannya, di mana ketika aging dan juga ada penurunan kualitas dan pemakaian lifetime dari trafo, itu bisa kertas-kertas di dalam isolasi di dalam trafo tersebut mengalami kelapuk ya, lapuk. Nah, lapuk tersebut akan rontok, tapi tidak terlalu besar. Nah, itu akan mencampur ke dalam minyak. Nah, itulah nanti ada pengujian, di mana pengujian tersebut adalah pengujian furan. Pengujian furan dapat mendeteksi apakah ada sudah mulai ada kerusakan atau derating atau dari fungsi dari kelapukan dari kertas itu terjadi atau tidak. Nah, ini salah satu parameter-parameter minyak ya, yang harus sesuai dengan batasan. Ada banyak sekali, nanti akan dibahas di tahap berikutnya. Tapi secara umum adalah ada beberapa pengujian dan juga yang harus kita perhatikan dari minyak, mulai dari BDV atau breakdown voltage, water content, ACDC atau keasaman, dielectric dissipation atau tangan delta untuk minyak trafo tersebut, resistivity, oksidasi, interfacial tension, PCB dan partikel. Berikut contoh untuk yang isolasi kertas ya, sebagai memberi isolasi dan memberi jarak. Nah, bagian selanjutnya adalah tap changer. Digunakan untuk apa? Untuk menyesuaikan trafo ya. Misalnya kita ingin menaikkan atau menurunkan tegangan, itu dapat menggunakan tap changer. Tap changer pada umumnya menjadi dua, yaitu adalah online tap changer atau offline tap changer. Dimana kalau online adalah OLTC, online tap changer, itu dapat dirubah atau dirubah-rubah kondisi tap changernya pada kondisi live atau kondisi beroperasi. Sedangkan offline itu hanya dapat dirubah pada saat kondisi offline. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena kalau untuk yang offline itu pada saat pemindahan dari satu tap ke tap lain tidak terjadi pemutusan dari rangkaian elektris dalam winding, sehingga tidak terjadi sempat lepas
sempat lepas kublitan atau rangkaian pada saat perubahan. Nah, kalau yang pada saat yang offline itu terjadi pada saat perubahan tab, itu terjadi sesaat terjadi pemutusan rangkaian sehingga itu sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan. Seolah-olah winding itu kondisi open pada saat perubahan tab changer. Nah, di sini untuk yang tadi saya jelaskan, untuk tab changer yang offline itu terdiri dari tiga ya, selector switch, diverter, dan tahanan transisi. Nah, ini ada diverter switch atau pada saat pemindahan itu terjadi diverter dan tahanan transisi. Tahanan transisi itu menahan ya, untuk menahan pada saat adanya arus-arus pada saat perubahan. Dan ini untuk ada NKR, demand control resistor, digunakan itu adalah untuk menahan. Menahan apa? Arus gangguan. Arus gangguan apa? Arus gangguan yang terjadi pada saat hubung singkat fasa ke tanah. Nah, ada macam-macam NKR ya, menggunakan liquid dan solid. Sebenarnya juga ada macam-macam jenisnya untuk NKR, baik untuk tahanan tinggi, tahanan rendah, ada juga menggunakan pelitan Petersen yang biasa digunakan di pembangkitan. Selanjutnya untuk proteksi dari trafo ya, ini relay mekanik, lebih ke relay mekanik. Untuk relay mekanik, salah satunya adalah Buchholz, digunakan untuk mengamankan pelitan trafo ketika saat menimbul gas di dalam trafo yang akibat dari hubung singkat. Jadi pada saat hubung singkat itu akan terjadi reaksi kimia di mana akan menimbulkan gelombang-gelombang ya. Nah, ini adalah hubung singkat internal, internal, bukan eksternal ya. Kalau eksternal itu nanti akan diisolir dengan relay-relay di penyulang atau di feeder. Sedangkan ketika terjadi short circuit di dalam, itu pasti akan menimbulkan arcing. Arcing tersebut itu akan menimbulkan gelombang-gelombang. Selain arcing menimbulkan gelombang, tekanan di dalam trafo itu juga akan naik. Nah, ini untuk ada juga proteksi lain yang bekerja. Nah, pada umumnya ketika terjadi hubung singkat di dalam internal trafo, itu akan terjadi relay mekanik yang bekerja lebih dari satu. Nah, kita bahas dulu untuk yang relay Buchholz, di mana di sini ada relay Buchholz di yang menggunakan apa namanya? menggunakan prinsip gelembung. Ini ketika pada saat mengindikasikan alarm, gas terbunuh terjebak di dalam rongga relay Buchholz mengaktifkan satu pengapung ya. Nah, ini ada pengapung-pengapung. Di sini akan mengaktifkan satu. Yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ketika pada saat trip dia akan mengaktifkan dua, satu, dua. Nah, ini akan mengaktifkan trip. Nah, ini alarm ini apa? Nah, alarm ini sebagai pertanda. Pertanda apa? Terkadang ada pada saat pengujian atau pada saat memang terjadi hubung singkat atau kualitas dari minyak itu kurang bagus, itu dapat juga menimbulkan gelembung-gelembung. Nah, kalau alarm muncul, itu bisa menjadi indikasi adanya penurunan dari kualitas oil. Nah, perlu untuk dilakukan treatment ya dari untuk oil tersebut. Selain itu juga bisa juga menjadi pertanda bahwa penyerapan kelembapan atau kelembapan oleh silika gel itu tidak sempurna sehingga kita harus melakukan penggantian untuk silika gel. Nah, yang terakhir yang akan menimbulkan tekanan ya, tekanan. Nah, yang selanjutnya adalah relay Jensen. Prinsipnya sama seperti Buchholz, tetapi untuk yang Buchholz itu adalah untuk mengamankan winding menunjukkan konservator. Jadi kondisi-kondisi untuk Buchholz ini terpasang antara main tank atau tank utama dari trafo menuju ke konservator yang ada pipanya tersebut. Nah, sedangkan untuk Jensen itu terletak untuk dari OLTC menuju ke konservator. Nah, konservatornya itu terpisah antara untuk yang main tank dan juga OLTC. Pada umumnya terpisah. Untuk model-model lama mungkin ada yang menjadi satu, tapi untuk model-model sekarang juga sudah pasti terpisah antara OLTC dan juga untuk main tank baik konservatornya. Nah, selanjutnya ini adalah sudden pressure ya. Sudden pressure itu adalah kayak tadi saya sampaikan bahwa ketika terjadi gangguan di dalam akan menimbulkan tekanan yang sangat besar. Tekanan yang sangat besar tersebut akan memecahkan membran yang ada di dalam sudden pressure tersebut. Nah, ini oil akan menyembur ya. Oil akan menyembur di lewat dari sudden pressure tersebut dan ini akan mengetripkan atau melepas PMT yang
ada di travel. Nah, untuk relay thermal, ini ada beberapa ya. Satu, relay thermal atau temperatur di oil. Yang kedua adalah di belitan. Kalau ada banyak belitan, itu berarti ada banyak juga relay temperatur di masing-masing belitan. Misalnya di belitan HV, LV, kalau ada tersier juga bisa. Nah, selanjutnya ini adalah FMEA atau Failure Mode Effect Analysis, di mana analisa ini digunakan untuk mengasesmen ya dari trafo tersebut apabila dalam keadaan baik atau layak operasi atau tidak. Oke, untuk part ini, di mana part pertama, bagian-bagian sudah selesai. Jumpa lagi untuk part berikutnya di part apa? Nanti kita spill di konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.